Kapolres Sorong Selatan mengajak warga tidak terprovokasi ujaran rasisme kepada ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pegai yang diposting Amrisius Nababan di akun Facebooknya karena telah ditangani kepolisian. Ajakan Kapolres Sorong Selatan disampaikan menanggapi ujaran rasisme Amrisius Nababan kepada ex-ketua Komnas HAM Natalius Pegai, mengingat yang bersangkutan telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Karena telah ditangani kepolisian, sehingga Kapolres Sorong Selatan mengajak warga tidak terprovokasi asutan orang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang akan mengancam Kamtibmas demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Terkait dengan masalah rasisme yang dilakukan oleh saudara Amrisius Nababan kepada saudara Natalius Pegai, saya, Kapolres Sorong Selatan AKBP Sahat Marul Siregar, mengutuk keras perbuatan tersebut dan meminta kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya masyarakat Sorong Selatan dan Maibrat, untuk tidak terprovokasi sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Karena permasalahan ini sekarang sudah ditangani oleh Bareskrim Polri dan kita berharap pelakunya juga akan mendapat hukuman yang setimpal. Salam damai selalu, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom. Darmawana Sunda, CWM Channel.